Saat ini kami berada di kawasan Hotel Berhantu. Berhantu di daerah Bedugul. Kita mencoba telusuri. Kita mencoba mencari akses untuk bisa masuk. Jadi sih, mau karir nih. Bera. Balik. Nih, ini cara mengutlap nih. Jus. Dangin dulu aku nih. Kesulitan untuk masuk ini mungkin. Loncat di sini. Nih, malu. Oke, kita jajak dulu. Wah, ini cara kemana? Jus, lipet tank lah, Jus. Lini Jus. Jus. Nah, ini. Protokol untuk ini ya, ada mau naik. Sini. Ya. Pasti ada jalan, Jus. Ini daun, saling kedatang ya? Ini terang. Lagi. Oh, yang menutup ke sana tuh. Kita coba menaiki pijakan di tepi jalan untuk melihat hasilnya. Coba kedatang. Ini dah. Ini aja deh. Ya, kita saat ini berada di Hotel apa nih Danis? Hotel Bedugul. Taman Rekreasi. Hotel dan restoran. Restoran yang di sini katanya hotelnya Berhantu. Jadi kita akan coba melusuri aura dan medan energinya apa saja di tempat ini. Kita coba. Ayo. Ada sih kan, Bang? Sinyal ini. Ayo, di situ. Tadi sebelum kita ya. Akhirnya kita sampai di jalan. Hari ini sudah memasuki kawasan yang katanya disebut Hotel Berhantu. Seperti kita lihat di belakang ini, terdapat bangunan tua sekali dengan aura yang sangat najis sekali. Kita coba di sini. Apa kena nih kali ya? LLL. Ini. Ya. Yeah. Sinyal hilang nih. Nah, layak enggak, Pak? Ya, oh, ternyata di pohon besar. Di bawah pohon besar ada tempat sembahyang atau asagan yang berisi wastu. Di sini terdapat sebuah pohon yang sangat besar. Terdapat sebuah pelinggih dan seperti ini juga. Kalau secara dimensi astral saya rasakan di sini cukup kuat sekali. Sugro pukulun hilang margi jebos. Yuk lanjut. Mungkin sensasi kita kalau di siang hari sini beda.
Di sini juga terdapat seperti sebuah bangunan struktur Balai Bengong, seperti pelinggih ya. Persis seperti pelinggih. Dapat sebuah batu besar dan sebuah patung yang sangat besar sekali. Ada patung juga. Di mana? Ya. Ya, ini juga cukup bangunnya sangat indah sekali. Ya, seperti bangunan pura. Ada dua patung atau dua naga. Seperti bangun naga. Seperti sepertinya ini asalnya kawasan pura nih, Jus. Mungkin karena di atasnya ada candi. Ya. Oke, kita lanjut penelusuran. Di sini ada seperti sebuah lobi. Lobi yang cukup besar sekali. Jadi kalau nanti ada muncul suatu perwujudan astral atau penampakan, kita akan mencoba berinteraksi secara langsung. Jadi secara aura magis bisa saya rasakan di sini memang ada aura magisnya sangat kuat sekali. Nyar ada tuh, guys. Lanjut. Jadi kalau alam sekitar ini kebanyakan masih dikelilingi oleh kawasan yang ada tanah pagar batas seperti ini, Saudara. Dan di sini memang hotel sangat besar sekali. Memang tanpa penghuni atau tidak terjamah sekian lama sekali. Guys. Jadi saya melakukan ritual sebentar. Ya. Saat ini kita akan memasuki kawasan dari hotel berantai ini. Di sini terdapat polis lain, pemirsa. Kita coba masuki. Di sini juga terdapat sebuah sajian yang mungkin di sini ada seorang atau petugas yang sekali waktu membantu ya. Di sini terdapat polis lain. Entah kenapa di sini terdapat polis lain, kita juga tidak mengerti. Kita akan menelusuri lebih jauh lagi. Ya, mungkin sahabat viewer atau pemirsa bisa perhatikan di jendela kaca itu. Di jendela kaca itu ada energi yang bisa saya rasakan. Oke, kita masuk aja. Ini adalah kawasan di dalam ya. Di dalam dari hotel berantu yang dikatakan cukup angker itu. Jadi kita meyakini bahwa kekuatan Tuhan itu ada pada setiap energi ciptaannya. Kita hari ini akan mencoba berinteraksi. Mudah-mudahan kita menemukan sebuah sosok astral atau wujud yang bisa kita eksistensikan. Lanjut. Jadi bangunan ini cukup tua sekali, Sobat. Sangat tua sekali. Dan cukup sepi sekali. Cukup luas sekali. Kita akan coba telusuri beberapa sudut ruangan di sini. Saya tadi menangkap sebuah frekuensi atau aura magis di kawasan di sana. Kita coba telusuri. Di sini. Hujan. Ya, hujan. Kita coba masuk lebih dalam lagi. Jadi demikian sahabat viewer pemirsa, bahwa
dimanapun kita berada, kita harus bisa menjaga harmonisasi energi baik astral apapun itu, selama kita tidak ada maksud dan tujuan yang negatif. Dan ini di bawah sepertinya ini adalah sebuah kawasan parkir ya. Ini juga ada cukup bilik. Ya, kita curhat turun ke bawah. Biar kita bisa telusuri hampir semua bilik yang ada di hotel ini. Kebetulan saya menuju lokasi ini dan waktu sudah menunjukkan pukul 9 malam. Beberapa sudut di sini cukup, jadi auranya saya sangat suka sekali. Jadi ini memiliki aura magis, aura mistis yang sangat kuat sekali. Jadi itu adalah beberapa sudut, coba kita telusuri lebih dalam lagi. Di sini juga terdapat tangga untuk kita menuju turun. Bisa sahabat viewer perhatikan, inilah sudut-sudut ruangan, hampir semua sudah saya telusuri di hotel Berandu di kawasan Bedugul Tabanan Bali. Kita coba turun, Jess. Tapi di sini nyaris tak ada orang yang buang sampah sembarangan atau lain sebagainya. Jadi sangat disayang sekali ya, bangunan semegah ini. Dan bisa saya viewer perhatikan, Bang Yong, guys. Inilah mungkin. Jadi kita masih melakukan penelusuran hampir di semua sudut yang ada di sini. Jadi auranya cukup mistis dan magis sekali, pemirsa. Kita sudah melusuri hampir semua sudut di ruangan ini. Gimana ada, Jess? Hujan. Dan ini juga terdapat sebuah genangan air ya. Dan inilah sudut-sudut ruangan yang ada di kawasan ini tadi sih, Jess. Yuk, kita coba telusuri setiap sudut yang katanya ini disebut sebagai hotel Berantu di kawasan Bedugul, Tabanan Bali. Gimana ini, Mas? Oh, itu dia nih? Ya, yang terlihat dari bawah. Doang nih, Jess. Ya, kita akhirnya diarahkan ke sini. Di sini juga cukup memiliki aura magis tinggi sekali, sahabat viewer. Ya, kita kembali. Di sini ada keluar. Ya. Tadi kan ada. Ya. Oke, kita telusuri sedikit demi sedikit. Jadi kita sudah memasuki hampir semua pelosok sudut ruangan. Mungkin
selesai dulu sampai di sini. Yang ada di, nah, ya. Ini nah. Kembali ini terdapat sebuah patung naga, pasangan sebuah tangga. Di sini juga ada patung tangga yang cukup besar ya. Dan anehnya lagi, saat kami pelaku menelusuri ini tiba-tiba di sini turun hujan. Atau mungkin emang cuacanya memang mau hujan atau gimana? Ya kita enjoy dan positif aja. Semoga ekspedisi atau perjalanan astral atau spiritual atau uji nyali kali ini bisa membawa manfaat atau feedback yang positif bagi sahabat viewer semua, bahwa dimanapun kita berada, sesama makhluk ciptaan Tuhan, kita harus saling menghormati. Tidak boleh sombong, kita tetap harus saling menghormati dan berinteraksi dengan positif. Jadi bergaul tidak hanya sesama manusia saja, jadi terhadap makhluk astral pun kita bisa berkomunikasi. Tapi tadi saya tidak melihat penampakan, tapi saya bisa rasakan betul energinya itu ada. Memang energi magisnya kuat sekali, terutama di gerbang utama yang ada naganya itu. Saat ini saya, kami sudah mendekati. Lain waktu kalau siangnya mungkin kita bisa lebih. Nah, ini kami sudah berada di depan pagar ya ini. Nampaknya kita harus naik pagar dulu, Pak. Dan ini penuh tantangan juga. Metrinya lagu, Seng? Pak, kita nanya aja, Pak. Penyu selup. Ya, nampaknya Bapak Made mencoba untuk masuk melewati dari bawah pagar karena pagarnya digembok. Inilah perlu perjuangan, bahwa tempat ini sekalipun digembok dengan kawat berduri, tadi kami juga melompat tebing ya, karena lompat pagar. Oke, sahabat viewer, ini kita saat ini sudah meninggalkan lokasi, kita akan kembali pulang. Udah basah, kita akan mau makan sejenak.